Oke, selamat sore sahabat Jerman, bertemu kembali dengan saya Imam Maulana di channel Jerman Toge TV. Yo, berjumpa lagi di sore hari ini ya. Di tengah bangsa Indonesia yang tengah bersedih karena hilangnya KRI Nanggala 402, masih ada saja salah satu rakyat Indonesia yang dengan begitu girang berjoget-joget TikTok. Entah apa yang dipikiran beliau, apa tidak merasa sedih apa kali ya. Berikut ini dia videonya. Apa sih yang sebenarnya dipikirkan orang ini? Selalu ada saja yang memanfaatkan suatu kejadian pada saat sedang keadaan bersedih seperti ini. Selalu ada yang pansos mungkin supaya terkenal seperti ini, padahal rezeki bisa diambil nggak dari situ saja kawan. Kenapa kau tega melakukan itu? Saya pribadi minta maaf karena telah membuat konten-konten yang tidak berguna dan telah melakukan tindakan yang kriminal dan juga pihak yang dirugikan. Saya bisa merasakan itu. Saya membuat video itu bukan tujuan untuk pansos atau untuk apa. Dan saya mengakuinya itu. Dan buat masyarakat termasuk Bapak Prajurit TNI, saya benar minta maaf. Dan semoga permintaan maaf saya ini diterima. Dan saya mohon video-video saya yang viral segera dihapus. Karena bukannya saya ingin pansos atau apapun itu. Saya mohon sekali lagi, saya minta maaf buat Bapak Prajurit TNI yang sedang berjuang di sana untuk menyelamatkan korban awak dan awak kapal. Dan saya mohon semua warga masyarakat Indonesia untuk tidak memviralkan video-video saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Setelah terciduk dan di kritisi oleh warganet baru ya, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi dengan KRI Nanggala 402? Semoga video ini bisa sedikit memberikan titik terang kepada kita ya. Selamat menyaksikan videonya. Salah satu kapal selam yang dimiliki Indonesia dilaporkan hilang saat berada di perairan sekitar 60 mil atau 95 km dari utara Pulau Bali. Kapal selam KRI Nanggala 402 hilang kontak sejak Rabu 21 April 2021, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Menurut Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto, kapal selam Nanggala 402 baru izin menyelam setelah diberi clearance dan langsung hilang kontak. Rencananya KRI Nanggala 402 akan latihan penembakan rudal di Laut Bali pada hari Kamis 22 April 2021. Berikut 5 fakta terkait hilangnya kapal selam buatan Jerman tersebut. Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto mengatakan, diduga kapal selam Nanggala 402 berada di Palung di kedalaman 700 meter Laut Bali. Kapal selam KRI Nanggala 402 membawa 53 orang yang terdiri dari 49 ABK, seorang komandan satuan, dan 3 personel senjata. Komandan KRI Nanggala adalah Letkol Laut Heri Oktavian yang sudah setahun memimpin kapal selam tersebut.
Biro Humas Kemhan dalam rilisnya menyebut saat pencarian melalui pengamatan udara, mereka menemukan adanya tumpahan minyak di sekitar posisi awal kapal tersebut menyelam. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, melalui pengamatan udara dengan helikopter, ditemukan tumpahan minyak di sekitar posisi awal menyelam. Titik koordinat hilangnya KRI Nanggala 402 terdeteksi di sekitar 60 mil atau 95 km dari utara Bali. Indonesia telah meminta bantuan Singapura dan Australia yang memiliki kapal penyelamat kapal selam untuk mencari kapal selam Nanggala 402. TNI AL juga telah mengirimkan Distress International Submarine Escape and Rescue Liaison Officer ke sejumlah negara sahabat. Hingga Rabu malam, upaya pencarian masih dilakukan dengan mengirimkan KRI Rigel dan Dishidros Jakarta dan KRI Rengat dari Satuan Ranjau untuk membantu pencarian dengan menggunakan side scan sonar. TNI juga mengerahkan kapal survei hidroseanografi KRI Spica milik TNI AL. Melalui komunikasi telepon, Panglima TNI menjelaskan kapal survei tersebut memiliki kemampuan untuk misi pencarian bawah air. Saat latihan operasi laut gabungan 8 April 2004, kapal ini menunjukkan kemampuannya sehingga dijuluki sebagai monster bawah laut. Kala itu, KRI Nanggala 402 menunjukkan menenggelamkan KRI Rakata yang dijadikan sebagai sasaran tembak dalam latihan. Kapal selam KRI Nanggala 402 ini aktif melakukan sejumlah misi penegakan kedaulatan, hukum, dan keamanan di laut. Oke, demikianlah video tersebut, mudah-mudahan menjadi titik terang buat kita dan mudah-mudahan tidak ada lagi orang-orang yang memanfaatkan kejadian tersebut untuk membuat dirinya terkenal atau membuat dirinya viral, dan semoga segera didapatkan kabar baik untuk bangsa Indonesia tentang KRI Nanggala 402. Oke, terima kasih karena telah menyaksikan dan terus stasiun di channel Jerman Toge TV. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat berburu tajil.